Assalamualaikum, hai cantik, kembali lagi di YouTube channelnya aku, Salwa Agustin. So di video kali ini aku bakal kasih tahu sama kalian apa yo. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu sama kalian suatu produk yang bisa nutupin bekas jerawat atau apapun itu drama yang ada di wajah kalian hanya dengan satu produk. Yang kalian mikir gak sih gimana caranya kita bisa tampil cantik, bisa nutupin jerawat, bisa nutupin flek hitam tanpa foundation gitu kan? Kita gak bakal bisa, tapi dengan produk yang satu ini kita bisa mengatasi itu semua tanpa foundation, guys. Waduh, keren banget gak tuh? Ya kan? Keren banget, kita gak perlu ribet-ribet lagi pakai foundation, ditotol-totol ke wajah. Terus kita tuh dengan sabarnya itu buat rata di wajah foundationnya, gak perlu lagi. Ya, gak perlu lagi guys. Penasaran? Ya iyalah penasaran, aku aja dulunya pertama penasaran sama produk ini. Tapi sekarang aku udah buktiin emang bener-bener TOEP, TOEPO. Mau bilang TOP guys. Oke, okay. Sebelum lanjut ke videonya, kalian harus wajib subscribe channel aku, di like and no skip. Kan aku udah upload ya video tentang day cream rutinnya aku setiap hari aku pakai. Nah, sekarang ini juga aku pakai ya. Kalau kalian belum lihat videonya sebelumnya, kalian boleh lihat ya di atas linknya ya. Kalian boleh klik, boleh lihat itu dulu. Kalian harus lihat itu dulu karena ini itu berpengaruh sama video yang sebelumnya. Ada kaitannya gitu loh guys. Kenapa? Karena dia itu satu produk guys. Tara! Aku kan kemarin pakai day creamnya. Itu creamnya dari si Pons ya. Tune up. Dan ini itu powdernya guys. Ini bagus banget. Ya ampun, aku sampai pokoknya gitu deh, sampai bengong gitu kan, sampai gak tahu lagi berkata-kata gitu kan. Ya gak mungkin aku berkata-kata sama dia juga gak bisa jawab ya kan. Jadi aku sama kalian aja ngomongnya kalau ini tuh bagus banget coy. Beneran deh. Kenapa aku bilang bagus ya. Yang pertama, dia tuh kayak dalamnya itu tuh dibilang ringan. Teksturnya ringan. Ringan. Tapi hasilnya gak ringan-ringan, gak ringan-ringan banget. Maksudnya itu adalah dia teksturnya ringan. Tapi dia bisa menutupi segala macam drama yang ada di wajah kita. Gitu loh, pori-pori kita bisa ketutup, terus flek-flek hitam juga bisa tersamarkan, apalagi bekas jerawat juga kita bisa samarin sama ini deh pokoknya. Gitu loh, ini tuh ada mengandung foundationnya juga di dalam, jadi kita gak perlu lagi pakai foundation. Kalian tahu gak sih guys, drama pakai foundation itu seperti apa? Nanti di sini kurang rata, kita total lagi di sini kurang rata, ditambah lagi, jadi ngabisin waktu banget ya guys ya. Jadi buat kalian yang malas banget pakai foundation, kalian itu wajib banget pakai si Pons creamnya itu yang kemarin aku review. Kalian boleh lihat ya, itu tuh bagus banget juga. Kalian lihat dulu videonya baru kesini. Nah setelah kamu pakai itu, kamu pakai ini lagi. Nah kalau udah kalian satuin tuh ya si krim Pons itu sama ini, aduh, dijamin ya wajah kalian itu disangka tuh habis pakai produk yang, aduh, produk kamu bagus banget ya kamu pakai ya, itu kayak coverage banget, kayak pakai foundation apa gitu. Nyatanya cuman pakai foundation doang guys, sama si krimnya itu doang. Nah kalau kalian malas pakai krimnya atau kalian udah nih ntar aja dibeli krimnya, penasaran sama yang ini, boleh banget guys. Oke, tadi aku bilang apa kegunaannya, kelebihannya nih. Oh iya, tadi aku bilang nutupin pori-pori yang terbuka gitu kan, yang besar pori-porinya bisa tersamarkan sama ini, terus flek hitamnya juga, terus bekas jerawatnya juga, pokoknya drama yang ada di wajah itu tertutupi sama ini. Dan satu lagi guys, setelah kita pakai ini itu sensasi shimmer guys, shimmers, oke okay? Sensasi shimmersnya
Simar. Tahu nggak sih simar? Yang kalian pakai eyeshadow. Eyeshadow yang glitter-glitter. Kalian pakai highlighter. Itu tuh ada di kandungannya di sini gitu. Jadi kalau kalian pakai ini serasa muka kalian semua itu aduh berkilau, guys. Kayak glowing gitu, tapi hasilnya matte. Gitu loh. Jadi buat kalian yang wajahnya itu berminyak, cocok banget pakai ini. Ini hasilnya matte, tapi yang diperlihatkan setelah pakai ini tuh kelihatan glowing karena ada shimmernya. Oke, jadi supaya kalian lihat ya, kalian bisa lihat perbedaan pemakaian setelah enggak. Nah, separuhnya aku pakai ini, separuhnya lagi enggak ya. Perlu kalian ketahui sekali lagi, tadi aku udah pakai krim si ponsnya itu ya. Setelah itu aku pakai ini, karena emang setiap hari aku pakainya dua-dua itu, guys, gitu. Karena setelah aku pakai kayak gitu tuh aku ngerasa orang yang paling cantik di dunia. Oh, no. Enggak deh, di rumah gitu lah. Jadi saingan aku tuh cuma ada kakak aku, sepupu aku, itu doang. Jadi bisa kesaing kalau seluruh dunia kayak enggak deh. Oke. Jadi dia jelasin di sini itu ada kandungan yang mengurangi kita tuh dari matahari, maksudnya melindungi kita dari matahari. Tapi enggak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan kalian mau pakai sunblock sebelum ini tuh boleh. Kalau kalian yang benar seharian banget di luar ruangan, itu kalian boleh pakai sunblock lagi terus pakai ini. Tapi sebenarnya ini aja udah bisa melindungi wajah kalian dari paparan sinar matahari sebenarnya. Tapi kalau kalian pengen pakai sunblock tuh boleh lagi sih. Tapi di sini dia nggak bilang SPF berapa gitu loh. Dia cuma bilang mengandung tabir surya gitu. Pokoknya ini sesuai namanya ya. Fons Magic Powder, magic banget menurut aku. Bisa menyulap wajah kalian tuh se-glowing, tapi hasilnya matte gitu. Ada ya kayak gitu, kita lihat dari jauh, ih, shimmer banget nih muka gitu. Ini muka atau kaca atau apa gitu loh. Tapi kalau disentuh tuh matte banget, jadi kayak tahan seharian gitu. Oke, aku pakai aja lah ya, biar kalian lihat sendiri daripada aku ngebacot. Tapi hasilnya gak ada gitu loh. Nih, coba ya, tadi aku udah taruh di tangan nih. Aku tambahin lagi, dan perlu kalian ketahuin juga guys, aku makanya tuh nggak yang harus pakai guas, gak yang harus pakai apa tuh ribet banget. Ya udah kayak biasa aja, kayak beda biasa aku taruh gitu loh. Nah, aku harus butuh kaca nih. Nih, oke, aku pakai ya. Aku nggak edit pokoknya. Nih kalian lihat ya, full kalian lihat cara aku ngapainnya. Nih, lupa guys, sebelum melakukan sesuatu harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya, aku ngeplay ya semua ke wajah aku separohnya. Nih, jadi untuk ngeplaynya juga gampang banget di blend gitu pakai tangan, karena emang dianya itu lembut guys, selembut sutra gitu loh. Nih, separoh ya, pokoknya dari sini nih. Tadi aku taruh cuma sedikit di tangan, aku tambah lagi ya. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai kuas, boleh-boleh aja sih, gak ada masalah. Tapi aku yang oke guys, ini aku udah pakai sebelahnya ya. Kalian bisa lihat di sini lebih glowing karena sensasi dari si krimnya. Konsistensinya tetap ya guys ya, sesuai sama apa yang aku jelaskan di video sebelumnya. Emang glowing, kalian bisa lihat sendiri kan glowing. Dan ini tuh lebih matte dan lebih cerah gitu kan, lebih putih, lebih pokoknya lebih matte, lebih siap untuk misalkan kalian itu pengen tampil yang matte seharian, yang kayak kalian tuh perlu lagi pakai eyeshadow, yang pakai blush on, kayaknya perlu banget kan pakai powder. Ya udah pakai ini aja gitu, kayak matte gitu. Tapi kalau kalian zoom dari dekat, kalian lihat dari dekat, dia tuh ada sensasi glitternya guys. Nih aja tangan aku sampai glitter semua. Oh, aku gak bohong, kalian boleh banget buktiin. Atau enggak, kamu tuh tetangga aku, boleh nih aku kasih sedikit nih, total sedikit aja tapi ya. Tapi kayaknya tetangga aku gak ada,
nggak ada yang punya anak cewek gitu loh, jadi nggak lihat YouTube juga. Kok jadi pusing. Oke, pokoknya gitu ya guys ya. Kalian kalau misalkan pengen buktiin sendiri hasilnya, beli aja guys. Ini mudah banget ditemuin di Indomaret, di Alfamart, pokoknya di toko-toko kosmetik terdekat di rumah kalian tuh pasti ini ada. Ini mukaku lucu ya. Spot glowing, spot matte. Oke, glowing matte. Kalian ada di yang mana nih? Di tim yang mana nih? Yang matte atau yang glowing ini ya kan? Oke, kalian boleh komen. Kalian udah pernah pakai atau belum? Atau misalkan udah pernah pakai tuh bener gak sih apa yang aku bilang gitu? Terus kalau kalian gak pernah beli, pengen beli, oke, kalian komen juga gitu kan, karena kalian penasaran, kalian pengen beli, komen gitu. Oke, sampai di sini dulu video aku. Thank you for watching ya. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and no skip guys. Bye bye, assalamualaikum.